الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Hadirin jemaah-jemaah yang dikasihi Allah sekalian, mimbar khatib hari ini sekali lagi menyeru dirinya dan menyeru hadirin yang sangat-sangat dihormati lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Iaitu sungguh-sungguh kita laksanakan apa yang Allah perintah dan sungguh-sungguh kita mengelakkan diri kita daripada melakukan sesuatu yang Allah larang. Itulah maksud takwa. Supaya kita berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat insya-Allah. Mimbar, pada tengah hari yang bertuah ini akan membicarakan khutbah bertajuk melestarikan keamanan negara. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah sekalian, keamanan adalah satu nikmat yang amat berharga dan menjadi dambaan setiap manusia. Keamanan berarti kita bebas dari segala bentuk ancaman yang menggugat keharmonian. Ia adalah asas utama dalam usaha untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Memaju dan memakmurkan sesebuah negara. Sesungguhnya keamanan sesebuah negara dapat dipertahankan jika semua pihak sama ada pemerintah, badan kerajaan, agensi swasta dan rakyat saling memainkan peranan dan berganding bahu mengekalkan kestabilan dan kemakmuran negara. Maksud firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 45 yang dibacakan di mukadimah tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, iaitu kita semua ni, iaitu orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan sesuatu pasukan, yakni pasukan musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan sebutlah serta ingatlah Allah dengan doa kita banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, Islam menolak sebarang bentuk keganasan. Sepanjang kehidupan dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali baginda tidak pernah mempromosikan Islam melalui keganasan. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat Islam supaya berlaku adil, menentang segala bentuk kezaliman. Inilah matlamat perutusan para rasul alaihi wasallam yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Yunus ayat 47. Walikulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Bermaksud tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, mereka diberikan keputusan untuk mereka, berilah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak akan dianiaya. Hadirin yang dikasihi Allah, aspek keselamatan sangat dititik beratkan dalam Islam. Malah ia juga termasuk dalam maqasid syariah yang mesti dipelihara dan dijaga, iaitu aspek penjagaan nyawa manusia, keselamatan diri
yang mesti dijaga bukan hanya pada fizikal tetapi ia juga mencakupi akidah yang menjadi tunjang jati diri seseorang Muslim. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, keamanan negara yang kita kecapi hari ini bukan mudah untuk dilestarikan. Di sinilah menunjukkan betapa pentingnya peranan yang dilaksanakan oleh agensi-agensi pertahanan seperti Angkatan Tentera Malaysia, agensi penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia, agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia dan sebagainya dalam memastikan kehidupan rakyat terpelihara daripada sebarang ancaman, keganasan, pencerobohan dan sebagainya. Sesungguhnya, tugas-tugas yang dijadikan oleh semua agensi tersebut merupakan fardu kifayah dan ianya memerlukan semangat juang yang tinggi, keberanian dan kejujuran sehingga mereka sanggup mempertaruhkan nyawa demi keamanan kita bersama. Sememangnya, negara kita tidak dapat lari dari pelbagai ancaman yang boleh menggugat kestabilan dan kesejahteraan negara seperti pencerobohan, penyeludupan, kemasukan warga asing tanpa izin dan berbagai lagi ancaman termasuklah penyalahgunaan dadah. Justru melihat kepada situasi semasa negara dan usaha-usaha dijalankan untuk memastikan sempadan perairan negara dapat dipertahankan serta dikawal khususnya oleh agensi-agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, APMM, member ingin menarik perhatian sidang jemaah sekalian untuk turut sama memainkan peranan dengan bertindak segera melaporkan kepada APMM sekiranya terdapat aktiviti yang mencurigakan berlaku di perairan Malaysia, termasuklah pencerobohan haram atau kemasukan pendatang asing tanpa izin melalui jalan laut. Di samping itu, bersama-samalah kita bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keindahan perairan negara demi kebaikan ekosistem dan hasil laut yang amat berharga. Bersempena dengan sambutan ulang tahun penubuhan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia yang ke-17, member mengambil kesempatan ini untuk memberikan penghargaan kepada APMM yang telah menjalankan tanggungjawab yang besar dalam menjaga keamanan dan keselamatan perairan negara. Peranan APMM ialah menguatkuasakan undang-undang dan ketenteraman di bawah mana-mana undang-undang persekutuan. Melaksanakan tugas mencari dan menyelamat maritim, menjalankan pengawasan udara yang dan pantai, mencegah dan menyekat pelanunan serta mencegah dan menyekat pengedaran haram dadah narkotik di lautan lepas, di samping berbagai lagi tugas yang sangat penting kepada tanah air. Sesungguhnya segala usaha dan pengorbanan APMM adalah demi mencapai visi agensi iaitu menjadi antara agensi penguatkuasaan maritim yang terbaik di dunia dan menjayakan misi untuk menguatkuasakan undang-undang serta menyelamat nyawa dan harta benda di laut bagi memastikan kesejahteraan dan perairan negara terus terpelihara. Justru, marilah kita menyahut seruan untuk bersama-sama dengan APMM bagi mengekalkan kesejahteraan negara dan kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam merealisasikan hasrat supaya rakyat Malaysia sentiasa berada dalam keadaan selamat terpelihara sepanjang masa, usaha yang berbentuk pengawalan dan pencegahan daripada awal adalah sangat berkesan. Semua ini bukanlah tanggungjawab pihak pasukan keselamatan semata-mata, malah ia melibatkan penyertaan seluruh warga negara dalam pelbagai lapangan untuk mencurahkan tenaga dan fikiran demi kemaslahatan seluruh masyarakat dan negara. Peranan sebagai pemimpin keluarga harus dimainkan dengan sepenuhnya agar kehidupan isteri dan anak-anak sentiasa terpelihara. Berbagai pengaruh negatif yang berada di sekeliling kita mestilah ditangkis dengan memantapkan jati diri anak-anak dengan tarbiyah Islam sejak dari kecil lagi supaya mereka dapat mengharungi hidup dengan keteguhan iman dan kemuliaan akhlak. Inilah yang dapat menghalang mereka daripada terjebak dengan perlakuan yang merosakkan seperti gejala sosial, ketagihan merokok, penyalahgunaan dadah. Di samping itu, komuniti setempat juga mestilah diperkokohkan demi membentuk sebuah masyarakat harmoni yang hidup dalam suasana saling menyeru kepada makruf dan mencegah daripada kemungkaran. Hadirin jemaah yang berbahagia lagi dikasihi Allah sekalian,
apabila kita sebut keamanan, maka rupa-rupanya di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran, kalau kita baca surah Al-Quraisy, ada menyebutkan at'amahum min jumu' wa amanahum min khawf. Adapun tugas-tugas khalifah Allah di muka bumi ini, terutamanya orang yang disebut pemerintah, ialah at'amahum min jumu', menentukan rakyat ada makanan untuk terelak dari kebuluran. Itu tugas pemerintah. Kedua, wa amanahum min khawf. Apa dia? Menentukan keamanan dan rakyat terhindar daripada ketakutan. Ini tugas utama pemerintah. Hadirin jemaah yang bahagia, kita cukup bimbang sekarang ini kerana rakyat dalam ketakutan sana. Harga makanan harian mereka tinggi, mahal. Dan bila diselidik di sebelah bawah, dikatakan harga ayam naik, telur naik kerana makanan mereka itu naik. Maka tak dapat mereka menampung, mereka terpaksa jual mahal. Apakah langkah-langkah sepatutnya diambil oleh pihak pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini? Saya lihat sudah pun ada caranya. Cuba bayangkan kalau GST itu masih wujud sekarang. 40-50 bilion telah ada di dalam satu dana. Dan apabila naik RM10 sebuni, yang itu kita letakkan sebagai subsidi, maka harga itu dapat kekal bertahan. Hadirin jemaat berbahagia lagi dikasih. Kadang-kadang kita cuba mencari di mana nak selesai masalah, mana nak selesai masalah. Sedangkan perkara itu sudah ada, sudah berlaku. Cuma berani tidak mengulanginya semula, ataupun kita bertangguh, biarkan harga-harga barang itu naik. Maka tugas tadi wa amanahum min khawf gagal dilaksanakan. Maka ini akan membuatkan fardu kifayah berdosa semua rakyat Malaysia. Hadirin jemaah yang bahagia lagi dikasihi Allah sekalian. Oleh kerana itu, marilah kita kembali kepada melihat sejarah negeri Melaka. Hang Tuah itu telah difitnah. Maka muncullah ada seorang pemuka negara pada waktu itu berani mempertahankan kebenaran. Hang Tuah tidak diminum. Hang Jebat marah kerana perbuatan tersebut. Tak aman negara. Ketika itu rupanya perlu dipanggil semula. Yang sudah ada itu dipanggil semula untuk mengamankan tanah airnya. Maka bangkit semula. Kerana apa? Kerana mereka berani melakukan sesuatu bagi menentukan agar masalah semasa mesti diselesaikan semasa. Jangan masalah hari ini nak kita selesaikan lagi 5-6 tahun. Akan meranalah rakyat jelata yang sangat berharap mereka itulah pendapatan tetap mereka. Kalau 1,000, 1,000 itulah pada 30,000 bulan akan diterimanya. Takkan ada tambahan apa-apa. Sesak setiap masa. Maka dimunculkan pula dengan ketakutan-ketakutan macam ini. Marilah kita insaf. Kita percaya pada diri kita. Allah SWT sentiasa bersama-sama kita. Selagi kita melaksanakan at'amahum min ju', menentukan rakyat tidak kelaparan dan rakyat aman tidak berada di dalam ketakutan. Hadirin jemaat yang bahagia lagi dikasihi Allah sekalian, semoga Allah akan sentiasa memberikan kita pemeliharaan di sepanjang masa kita berada di muka bumi Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi na'im makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Maksudnya yaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan salat serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kemungkaran. Dan ingatlah
bagi Allah jualah kesudahan segala-gala urusan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.